ini selamat pagi atau selamat siang nih? Selamat pagi. Selamat pagi menjelang sayang siang. Siang. Ya. Aduh. Kita tuh pakai baju kayak gini tuh apa sih maksudnya? Mungkin ada yang belum ngerti kali ya, coba Angel jelaskan. Iya, jadi ini adalah tim e-sport dari JKT48. Namanya apa Angel? Namanya adalah Valkyrie 48. Jadi gitu. Tujuan adanya Valkyrie 48 ini adalah untuk meramaikan e-sport yang ada di Indonesia juga ya. Jadi kita bakal bisa ikut event-event e-sport di seluruh Indonesia iya, tentunya. Bahkan gak hanya Indonesia. Wah, kalau gitu iya. Tujuannya apa lagi sih jadi Valkyrie? Tujuannya juga karena seiring berjalannya waktu kan dunia e-sport makin berkembang. Jadi JKT48 juga ingin berpartisipasi dalam perkembangan dunia e-sport gitu. Wah. Ayo Selin mungkin mau ngomong pakai bahasa Mandarin. Iya. Jangan di sini kan malu. Oh gitu. Ya udah. Iya, terus juga kan sekarang e-sport kalau Valkyrie juga punya official website ya kan? Iya. Official fanpage, bukan website. Di JKT48.com ya? Iya, gitu. Terus habis itu kita mungkin kenalin lagi kali ya, member-member Valkyrie 48 itu ada siapa aja? Tentunya ada kita bertiga, ada siapa? Ada Selin, ada Selin, ada Angel, ada Cidesi yang cantik. Iya. Terus ada Kak Sinta, ada Kak Anin, ada Kak Cina. Iya, ya, gitu. Dan nanti buat kalian semua bisa mabar juga sama kita ya. Tapi yang ikut main game hanya berempat doang. Ada Angel, Anin, Selin, sama Sinka. Iya gitu. Dan itu, kita tuh bakal mabar game PUBG. Jam berapa? Setengah dua. Ya. Wah, Jos Marco Jos, Top Marco Top, apa tuh tadi? Bukan lagi. Jadi jangan lupa kalian kumpulin squad kalian, terus juga nanti 100 orang bisa mabar sama kita. Ya, terus nanti bakal dikasih juga room kodenya ya. Iya, room kodenya juga. Jangan lupa mabar bareng. Jadi, buat kalian semua yang suka main PUBG, jangan lupa mabar bareng sama member dari Valkyrie 48 jam 1:30 ya. Jangan lupa.